Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama masyarakat Kecamatan Kota Baru Sabtu pagi mengikuti kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang dikemas dalam bentuk senam hidup sehat yang bertempat di lapangan Makodamkar Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga turut mengajak masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Bertempat di lapangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengikuti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bersama warga Kecamatan Kota Baru. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan kegiatan GERMAS ini bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bisa mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Maulana juga berharap agar kegiatan ini dapat terus diselenggarakan serta dibuatkan roadshow di setiap kecamatan guna meningkatkan kepercayaan dan semangat baru setelah masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini penting kita lakukan di roadshow di setiap kecamatan untuk meningkatkan kepercayaan dan semangat baru bagi masyarakatnya dalam kondisi pandemi yang sudah mulai kita kendalikan. Kita mulai kampanyekan kembali aktivitas fisik 30 menit secara rutin, ini kemudian juga makan buah dan cek kesehatan secara berkala. Nah, mudah-mudahan gerakan ini terus akan menggelinding menjadi sebuah bola salju yang besar, sehingga nanti pada ujungnya adalah di setiap RT ada komunitas-komunitas pencinta olahraga hidup sehat. Karena promosi kesehatan menjadi prioritas ke depan. Kalau kegiatan promosi dan prevensinya, promotif dan preventif di bidang kesehatan ini meningkat, maka biaya-biaya untuk kuratif atau pengobatan bisa dikurangi karena masyarakatnya sudah menyadari betul dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sandi Soleh Taufik Vega, JEK TV, melaporkan.